Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke channel Arti Hidup. Hai, nama saya Rizal Aziz. Okey, kepada anda yang baru datang ke channel ini, saya mengucapkan selamat datang. Kepada anda yang dah lama ke channel ini, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi support video saya. Dan semoga video saya ini memberi manfaat kepada anda kehendaknya. Okey, kepada yang baru, bolehlah consider untuk like dan subscribe untuk support video channel ini supaya lebih berkembang. Okey, di video kali ini saya akan bercakap tentang cara mudah kita nak berfat, nak slim, nak kurus. Okey, seperti yang kita tahu, dua benda kalau kita nak kurus, benda yang penting adalah pemakanan dan training. Okey, di video kali ini saya nak cakap tentang training. Sebab 70% daripada jadi kita nak kurus adalah pemakanan dan 30% lagi adalah training. Kalau kita training nak pula pun, kalau kita tak jaga diet, kita tak akan dapat juga risau. Okey, untuk video ini saya akan bercakap tentang training. Cara mudah. Okey, sebenarnya kita nak kurus, nak perfect, nak slim tak susah kalau kita tahu cara dia. Okey, maksud saya cara mudah tu, kita kena faham benefit training. Baru kita akan senang untuk achieve target kita. Okey, metode-metode training terbagi kepada beberapa bahagian. Okey, kalau kita nak perfect, nak kurus, kita kena training dengan metode yang berlebih banyak kalori. Okey, untuk exercise biasa terbagi pada dua, iaitu aerobik dan anaerobik. Okey, untuk kita senang, kita kena faham dua benda ni. Apa itu aerobik dan apa itu anaerobik. Okey, aerobik ni adalah kita hasilkan tenaga adalah daripada ATP dan dan oksigen. Itu adalah aerobik. Nak senang kita faham, kita menggunakan kardiovaskular. Sebab nak hantar hantar tenaga dan oksigen ke seluruh badan kita lah. Okey, anaerobik pula, anaerobik adalah kita hasilkan tenaga daripada ATP dan dibakar oleh asidetik. Itu perbezaan dia. Nak tahu senang nak bezakan adalah anaerobik ni kita buat exercise tu bawah daripada 1 minit. Ia tak menggunakan kita punya kardiovaskular. Dan aerobik ni jaga masa training dia lebih lama nak berbanding dengan anaerobik. Nak senang kita faham, aerobik ni dia menggunakan oksigen untuk bakar tenaga. So dalam dua exercise ni, lagi banyak burn tenaga adalah aerobik berbanding dengan anaerobik. Biasa anaerobik ni kita buat weightlifting, kita buat exercise yang senang nak kita faham, kita tak mengap. So macam weightlifting kan, kita angkat. So kita punya kardiovaskular ni kita tak guna sangat. Tapi aerobik ni exercise yang lebih 1 minit dan kita guna kardiovaskular untuk hantar oksigen dan tenaga ke seluruh badan. Okey, dalam maksud saya nak cakap yang burn tenaga yang tinggi adalah aerobik exercise. Apa itu aerobik exercise? Okey, aerobik exercise ni contoh dia macam kita pergi jogging, kita buat HIIT training, kita buat senama aerobik, zumba yang menggunakan kita punya kardiovaskular. Okey, kenapa saya cakap mudah? Okey, bila kita dah tahu benefit training ni, so mudahlah kita untuk achieve kita punya target nak kurus atau nak burn fat. So bila kita nak burn fat, jenis kita nak kurus, kita perbanyakkan melakukan exercise aerobik. Sebab saya cakap tadi, aerobik lebih burn banyak kalori berbanding dengan aerobik. So kalau kita nak kurus, nak slim, kita pergi gym, itu adalah tak betul lah. Tak betul sebab apa? Sebab bila kita pergi gym, kita buat anaerobic exercise. So anaerobic exercise, kita bertenaga sedikit berbanding dengan aerobic. So kalau kita nak kurus, kita pergi lah buat senaman aerobic. Senaman aerobic burn lebih banyak kalori. So bila kita burn lebih banyak kalori, kita dapat burn lebih banyak tenaga. Dan kalau lemak, kita dapat bakar bila kita buat exercise. Semasa kita melakukan exercise aerobik, kita akan dapat burn lemak.
Jadi kalau kalau kita tak apa ni, kita buat senama weightlifting, kita nak burn lemak, tak boleh. Sebab bila kita buat senama weightlifting, kita akan kembangkan lagi masa. Sedangkan kita tak burn lemak. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita pergi gym, kita buat senama weightlifting, badan kita akan nampak lebih buff. Sebab apa? Sebab kita bina otot, kita tak buang lemak. So lemak ni sebenarnya macam kita tahu, lemak kan kat bawah kulit. Lepas lemak adalah masa. So kita kembangkan masa sedangkan kita tak burn lemak. Jadi badan kita akan lebih nampak bulky. So saya cakap nak senang, cara mudah, kita buat senama aerobik. Kalau nak lebih efektif, kita buat senama HIIT training, High Intensity Interval Training. Cuma kita buat berperingkat lah, takkanlah apa ni, kita dalam med exercise kita pun nak buat HIIT training. Apa ni, sepuh lah kan. Lagipun tak bagus lah sebab kita tak tahu condition kita punya cardio sampai tak mana. So pelan-pelan kita buat apa ni, berperingkat. Contoh minggu ni kita pergi dulu lari, kita kuatkan balik kita punya cardio base pula. So bila dah kuatkan cardio base pula, baru kita naikkan sikit-sikit, naikkan sikit-sikit. So bila badan kita cukup boleh adapt dengan training, kita buat lagi please training yang lebih ekstrim. Macam VO2 max punya training kan, yang menggunakan oksigen yang maksima. So bila kita buat VO2 max training, kita akan burn lebih banyak kalori. Tapi untuk pergi ke tahap tu, kita kena pelan-pelan lah. Bila dah cardio dah kuat, dah ada strength, so lagi mudah lah kita untuk burn fat tu, untuk burn kalori lagi tinggi. Tak susah sebenarnya untuk slim, untuk burn fat, untuk bakar lemak, tak susah. Cuma apa yang kita perlu buat dan perlu tahu adalah benefit training. Kita tahu benefit training tu sangat-sangat mudah untuk kita slim dan dapat betul badan yang ideal. Semoga video ini membantu anda. Apa-apa pertanyaan atau confuse atau boleh drop komen. Ataupun anda boleh pergi ke Facebook saya Rizwan Aziz atau Instagram Rizwan Aziz dan boleh DM di situ. InsyaAllah nanti saya akan jawab pertanyaan anda. Okey, semoga membantu. Dan jangan lupa support channel saya ni supaya lebih boleh saya membantu anda dan supaya channel ini lebih berkembang. Okay, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda yang sudi klik video ini. Bye-bye and assalamualaikum. Oh, jangan lupa subscribe. Okay, bye-bye.